بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum Ustaz, saya sudah berulang kali mengajarkan anak-anak untuk sholat tepat waktu, selalu ke masjid, tetapi bila saya tidak ada di rumah, kebiasaan itu tidak dilakukan, jadi belum ada di diri anak-anak kesadaran. Bagaimana mengatasinya Ustaz? Ya sabar, namanya juga anak-anak, betul? Ini kita kadang-kadang suka lost control, jadi orang tua suka emosi, jangan. Ya Allah Ustaz, antum gak ngalamin Ustaz, anak-anak banyak 135 loh di rumah gitu ya. Ya namanya anak susah bangun, susah sholat, ya anak-anak, betul? Kita omelin tiap pagi Ustaz kalau masalah bangun pagi, jangan, ya Allah jangan. Kita bikin paginya anak itu sudah buruk, bad mood. Akhirnya anak berangkat sekolah cemberut, ilmu apa yang bakal dia dapat? Ya jangan bikin anak kesel dengan dimaki-maki setiap pagi, jangan. Kan susah bangun Ustaz, ya namanya anak. Kalau yang gampang bangun Ustaz, tat gitu bang. Anak kita kan bukan Ustaz, ya. Dilihat sebab di anak gak bangun, bukan diomelin. Karena anak tuh berhak untuk mendapatkan suplemen istirahat 8 jam satu hari. Nah kalau pengen nih anak bangun subuh, berarti subuh sekarang jam berapa ya Jakarta? Sekali malam berapa? Ada yang 10, ada yang 6:30, ada yang 7:30, ada ya 8:22, ada ya. Ada yang bareng 2 jangan-jangan ya. Macam-macam nih kampung Melayu ya. Ya udahlah 4:30 lah, lewat 10, lewat 3:11 tuh kurang lebih lah segitu ya. Iya. Berarti tarik ulur sedikit ke bawah, berarti 8:30 tidur, 8 jam, bangun jam 4:30 insyaallah. Nah, kalau anak ini tidurnya sudah malam, gimana mau bangun? Gak bakal bisa. Jadi yang dikoreksi tidurnya. Mungkin kita nih orang tua nih, kesalahan orang tua. Jangan anak disalahin mulu, karena Syekh At-Tantowi mengatakan bahwa kadang yang durhaka orang tua. Yeah, orang tua yang durhaka. Kenapa? Karena orang tuanya ini gak ngerti cara bagaimana bikin anak ini tidur malam. Sunnah menggelapkan lampu atau membuat remang malam hari itu sunnah. Kita malah berpendapat, habis kalau gelap ada setan, tuh. Nggak tahu siapa duluan yang bilang begitu. Lawang Nabi nyuruh gelap, dia bilang, makanya anda pakai neon, tak jadi nggak serem. Oh, Masya Allah. Itu begitu tuh. Sama orang yang menganggap, katanya kalau nyium bau wangi ada setan, tuh sama. Nggak ngaji tawan tuh orang gitu ya. Yang namanya setan tuh jorok, bau busuk. Ya betul-betul gak layak, smellnya tuh gak bagus setan itu. Dari mana setan bau kembang melati wangi, bohong. Makanya kalau orang nyium bau wangi terus kabur, yang setan siapa ya? Kabur. Dia setan sebenarnya setan itu. itu kesalahan yang paling fatal tuh ya, fitnah yang tersebar di masyarakat. Kalau malam tuh redupin lampu, bikin suasana tuh ngantuk, jadi bangun cepet. Biasakan pagi tuh rame, semua sudah tersedia, terus kita orang tua tuh duluan bangun yang rapi, bangunin juga bangun-bangun ini apa, wangi mulut nih, wangi Pepsodent atau apalah merek-merek yang itu gitu loh. Ini kadang-kadang kita membangunin anak-anak, astagfirullahaladzim, malaikat malik gitu ya.